Selamat datang di Cari Spot, berita tentang SEA Games Vietnam 2021 cabang sepak bola. Penyisian grup, jadwal pertandingan, hasil pertandingan, klasemen, dan top skor sementara. Berikut adalah berita selengkapnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Spot. Terima kasih. Hasil pertandingan matchday ketiga grup B Sabtu 14 Mei 2022, Malaysia ditahan imbang Singapura dengan skor 2-2. Gol Malaysia diciptakan oleh Lukman menit keempat, Faiz menit 82, sementara itu Singapura gol diciptakan oleh Syah menit 7 dan Stewart menit 78. Sementara itu partai kedua antara Kamboja menghadapi Thailand akan dilaksanakan pada pukul 19.00 WIB. Jadwal pertandingan matchday keempat grup A, Minggu 15 Mei 2022, Indonesia akan menghadapi Myanmar pada pukul 16.00 WIB live di RCTI. Partai kedua, ada Timor Leste akan menghadapi tuan rumah Vietnam pada pukul 19.00 WIB. Berikut adalah klasemen sementara grup A. Indonesia memimpin klasemen dengan skor 6 poin. Sementara itu Myanmar di peringkat kedua dengan 6 poin. Tuan rumah Vietnam ada di peringkat ketiga dengan 4 poin. Berikut adalah klasemen sementara grup B. Malaysia memimpin klasemen dengan torehan 7 poin, diikuti Singapura 5 poin dan Thailand 3 poin. Berikut adalah top skor sementara cabang sepak bola. Lukman Hakim Samsudin dari Malaysia dan Jovin Bedik dari Filipina memimpin dengan torehan 3 gol. Sementara itu Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri masing-masing 2 gol. Berikut adalah update perolehan medali SEA Games Vietnam 2021 Sabtu 14 Mei 2022 pukul 18.00 WIB. Vietnam memimpin klasemen dengan 34 emas, 20 perak, 28 perunggu. Sementara itu Indonesia ada peringkat kedua dengan 13 emas, 16 perak, dan 4 perunggu. Malaysia ada di peringkat ketiga dengan 13 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Berikut adalah hasil selengkapnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam Cari Spot.